Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video YouTube Putri Tunggal 84. Sambil menunggu kegiatan syukuran di rumah Mas Manto, kita mau jalan-jalan melihat kebunnya Pak Matius. Lihat tanamannya. Tanamannya Pak Matius nih. Ini di sini Pak Matius sudah menanam jagung lagi nih. Sudah mulai tumbuh tuh, sudah mulai itu. Terus yang sebelah sini nih sudah tinggi ya tanaman jagung. Kita jalan-jalan keliling-keliling ya sambil ngeliat tanaman jagung Pak Matius ini sangat subur. Kita keliling-keliling sini sambil jalan-jalan ya. Tuh, ini tanaman jagung semua di sini. Itu di sana ada apa kayaknya semaian sawi di sana. Ini bukaan baru ini Pak Matius ini. Udangnya semangatnya luar biasa Pak Matius ini dalam bertani. Sangat luar biasa. Tuh ini tanaman jagungnya sini-sini sangat subur. Ini ada apa ini, semaian apa ini ya, kayaknya lombok ini tuh. Tuh lombok kayaknya ini, bukan apa ini, oh terong ini bungkusnya nih, terong. Semaian terong di sini sudah lumayan lebar. Pak Matius menggarap ladang ini ya. Ini kayu ulin ini ya teman-teman, ini sudah puluhan tahun di sini tapi tetap gini nih. Ini kayu ulin rantingnya ini tuh. Kalau itu bekasnya sana itu ya suka ulin ya. Sambil jalan-jalan ya teman-teman, karena kita kalau nunggu, kalau nggak jalan-jalan kan rasanya jenuh. Tanaman sayurnya Pak Matius ini sawi. Ini kayaknya semaian, ini bukan tanaman ya, disemai. Semai baru tanam. Cuman ini sudah kebesaran. Tuh. Di sana tuh. Oh iya, bagi teman-teman yang sudah subscribe channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Nah, jangan lupa share ya ke media sosial lainnya supaya channel saya makin berkembang. Alhamdulillah, berkat dukungan teman-teman semua, sedikit demi sedikit channel saya sudah mulai berkembang ya. Sedikit demi sedikit. Ya alhamdulillah lah, kita syukuri, kita ya banyak-banyak bersyukur. Di posisinya saya di bagian bawah ini, kalau sana jalan. Alhamdulillah ini tanaman buncis yang sini ini tuh sudah mulai apa berbuah lagi ini. Tapi yang sebelah sana kan sudah berapa kali panen, jadi sama Pak Matius memang sengaja dibiarin karena sudah apa kurang ya, kurang buahnya, jadi dibiarin sama Pak Matius. Ini dia mulai, yang sudah mulai berbuah lagi ini. Bagi teman-teman yang sudah mendukung channel saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan banyak rezekinya. Banyak rezekinya, sehat selalu. Nah, saya juga mudah-mudahan begitu ya, sehat. Ini tanaman jagung Pak Matius ini, sebentar lagi jagungnya mulai hampir bunga ini,
kayak jagungnya ini kelihatannya itu baru subur betul memang itu jagungnya. Sini keliling-keliling kita, Pak Matiusnya di dalam tuh. Nah sini kita tembus ke belakang ini, di sini ada kacang tanah, kacang tanah lagi di sini Pak Matius tanam tuh. Sebenarnya banyak di sini yang Pak Matius tanam tuh, banyak, ada jagung, ada buncis, ada timun, itu ada semai apa namanya terong juga, terus di atas itu ada bawang prai, di sana dia di semai. Cuacanya lumayan panas, tadi habis gerimis. Kita jalan ke bawah ini. Ini tanaman timun. Kemarin sempat saya ambil videonya. Lumayan lebar ya ini tanamannya Pak Matius ini. Selama beliau di sini mulai rintis awal itu sekitar 4 bulan. Sudah ada hasil ya. Cuman kan ini rintisnya apa namanya? Rintis hutan muda ya. Hutan muda jadi nggak begitu berat ya, nggak seberat kayak rintis hutan awal itu, awal hutan besar itu. Ini sudah menanam lombok Pak Mati sini. Tuh, lomboknya masih baru ditanam itu. Kelihatan tuh sana tuh sana itu. Jadi setelah ini nanti buncisnya sudah nggak berbuah, ini lomboknya sudah subur, ini tumpang sari namanya tuh, di atas sana sana tuh tumpang sari. Saya keliling-keliling kemarin mau keliling-keliling bini kan, ya Pak Matisnya nggak ada, jadi rasanya kurang enak gitu. Sekarang kan ada, jadi saya keliling-keliling bawah. Pak Matis beliaunya ada di rumah di atas itu, sama ada Pak Hasim, ada Tasrun. Ini hutan Bukit Harapan, inilah Bukit Harapan teman-teman. Ya, siapa tahu teman-teman yang mau berminat berkunjung ke Bukit Harapan. Sini sangat indah suasananya, masih asri. Nah, ini salah satu kayu ulin ini. Ini kayu ulin berat, sudah digesek berapa tahun nih. Sama sekali nggak ada busuk nih. Kayu ulin. Jagungnya lumayan sangat-sangat subur. Jagungnya Pak Matius. Ini kalau di sini dikasih rumah satu, saat tanahnya sana di atas digusur, jos. Banyak tanaman anu semen sawi ternyata. Oh, dulu ini kan bekas bakaran apa namanya? Ranting-ranting ya dibakar. Terus sama Pak Matius dikasih bibit sawi. Oh, iya betul-betul. Jadi bermanfaat jagungnya nih. Di depan jalan raya antar provinsi, provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, yang ke kanan arah Kalimantan Timur, yang ke kiri arah Kalimantan Utara. Ini jalanannya. Tanaman apa namanya ini?
Jagung. Itu ada tower Sutet ya, tuh sana. Jauh. Oke, mungkin cukup di sini dulu video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah dukung channel saya. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya ya. Oke, saya akhiri video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.